الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Yang saya muliakan sahabat saya Al-Fadhil Ustaz pengerusi majlis kita pada pagi ini, pada malam ini. Yang bahagia Tuan Pengerusi Masjid Al-Arifin Permatang Nibung, Seluruh Jawatan Kuasa Masjid, Ashabul Fadilah, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan, Puan-Puan, Muslimin-Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Saya rasa sangat bahagia dan seronok sangat malam ini dapat bertemu dengan Ashabul Fadilah, Tuan-Tuan, Puan-Puan, semua para jamaah sekalian. Walaupun tentu sekali makluman itu agak pendek. Terima kasih sahabat saya Ustaz Syahrul Azlan yang berusaha mengaturkan program ataupun ceramah pada malam ini. Kebetulan saya ada acara di sini pagi tadi, jadi ada masa terluang itu Alhamdulillah dapat bertemu dengan tuan-tuan, puan-puan, Ashabul Fadilah, tuan-tuan, muslim muslimat sekalian. Alhamdulillah. Malam ini kita berada, masih lagi berada dalam hari-hari yang sangat agung dalam Islam, iaitulah kita berada pada 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah. Hari ini dah berapa Zulhijjah, tuan-tuan? Ay, senyap malaikat lalu. Jumaat itu satu kan? Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Hari ini dah 5, dah nak masuk 6. Kalau dalam hijrahnya, masuk maghrib tu hari baru dah lah. Maknanya esok adalah hari yang ke-6 dalam bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini terutamanya 10 hari yang terawal itu merupakan hari yang sangat agung dalam Islam ini. Dalilnya dalam Al-Quranul Karim, ayat ini selalu kita dengar firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wal-fajr walayalin 'ashr. Allah bersumpah dengan waktu fajar, dan Allah bersumpah dengan 10 malam, iaitulah 10 hari ataupun 10 malam itu. Para ulama tafsir memberikan tafsir maksudnya ialah 10 malam pada malam ataupun pada bulan Zulhijjah. Pada 10 hari yang pertama itu merupakan hari yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, iaitulah wal-fajri walayalin 'ashr. Dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal 'amal fi ayyamil 'ashr afdal min al 'amal fi hadhihi, min al 'amal fi hadhihi," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas, Nabi berkata, tidak ada kata Nabi, tidak ada dalam mana-mana hari sepanjang setahun itu lebih hebat, lebih agung, lebih afdal daripada 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Sehinggakan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali ketika beliau mengupaskan hadis ini, bila Nabi sebut begitu, bila Nabi sebut tidak ada dalam setahun ini mana-mana hari yang lebih hebat daripada 10 hari yang terawal di bulan Zulhijjah, sahabat Nabi bila dengar lagu tu, sahabat Nabi tanya kepada Rasulullah, "Walal jihad, adakah 10 hari yang kamu sebut hebat tadi ni tak boleh nak melawan pahala orang berjihad?" Nabi jawab, "Walal jihad, ya betul. 10 hari ni kalau kamu beramal dengan amal-amal yang salih, dia lebih hebat lagi daripada
pahala orang berjihad, melainkan Nabi bagi pengecualian di akhir hadis ini. Apa dia? Nabi kata melainkan kalaulah seseorang itu yang dia keluar daripada rumah dia pergi berperang, pergi berjihad dengan jiwa dia, dengan diri dia dan dengan harta dia, kemudian tak balik-balik dah. Maknanya berjihad ataupun berperang di jalan Allah, kemudian syahid, terkorban di jalan Allah, hak ni baru tak boleh nak challenge, tak boleh nak lawan pahala orang yang terkorban di atas jalan syuhada ataupun jalan jihad. Selain daripada itu, kata Nabi SAW, 10 hari ini ialah sangat melampaui afdal amal-amal yang kita lakukan. Baik, Ibn Rajab Al-Hanbali ketika menghuraikan hadis ini, beliau mengatakan amalan-amalan yang kita buat di luar 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah ni nampak biasa-biasa, tapi bila kita buat pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, dia jadi hebat. Dia jadi hebat dan jadi luar biasa daripada sudut afdalnya amalan itu. Orang tanya pula, "Ustaz, kan dulu ni waktu kita duk puasa Ramadan kan, 10 hari terakhir itu para ustaz, para asatizah bila main bagi kuliah ni semua pakat pesan, para jemaah sekalian, tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk, datin-datin, kita kena ingat kita berada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, kita kena pulun sungguh-sungguh." Timbul persoalan, mana lebih hebat? 10 hari di bulan Ramadan yang terakhir itu ataupun 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah? Baik. Pertama, inilah rahmat yang Allah berikan kepada kita. 10 hari terakhir yang kita pakat-pakat buat ibadat sungguh-sungguh dulu tu, Allah bagi kepada kita peluang nombor 2. Kalau kita terlepas hak tu dulu tu, ni hak yang kita duk main ni, hari ni baru masuk hari kelima, esok hari keenam, kita ada 4 hari lagi untuk kita pulun sungguh-sungguh, sebab amalan-amalan yang ada sepanjang setahun ini tak boleh nak lawan afdalnya sepanjang 10 hari pertama kita berada di bulan Zulhijjah. Cumanya tuan-tuan, puan-puan, amalan-amalan sunat yang kita buat pada 10 hari yang pertama Zulhijjah ini, amalan-amalan sunat, dia tetap tak boleh nak lawan afdalnya amalan-amalan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, tak boleh nak lawan amalan fardu yang kita buat pada bulan Ramadan, iaitulah berpuasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya bagi kita orang yang faham, kita ada pengetahuan, kita ada ilmu, baki 4 hari saja lagi tuan-tuan, puan-puan, mailah pakat-pakat kita pulun sungguh-sungguh, kerana inilah yang kita sedang diberi anugerah oleh Allah. Tahun depan kita tak tahu lagi boleh bertemu ke tidak dengan Zulhijjah, terutamanya 10 hari yang pertama ini. Jadi dengan peluang yang Allah bagi kat kita ini, marilah sama-sama kita beramal dengan amal-amal yang soleh. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Apa kita nak buat 10 hari ini? Tuan-tuan perempuan buat dah saja, saya nak peringat. Nak peringat untuk diri saya dan kita semua. Apa dia? Yang pertama, marilah sama-sama 10 hari ini tolong pakat-pakat kita jaga salat fardu, dan eloknya lagi kita buat secara berjamaah. Macam kita buat malam ni ni dan sebelum-sebelum ni ni, kalau boleh pulun bagi jaga elok-elok, bagi 10 hari ni bagi lekat elok-elok, insya-Allah kita dapat satu benda yang sangat luar biasa daripada sudut pahala dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor 2. Kalau hak semangat-semangat, hari ni dah 6 Zulhijjah, tuan-tuan puan-puan ada ke tidak di depan saya ni yang dia puasa 6 hari dah ni, 5 hari dah ni, ada tak?
Eh, tak angkat ni, malaikat lalu kot ni. Puasa saya tahu semua, apa nama, tawaduk. Kan? Kalau hak mampu puasa 9 hari ni, hari pertama sampai 9, silakan. Alhamdulillah. Kalau hak yang, oi malam ni baru tahu, oi rugi, tak rugi lagi. Kita ada 4 hari lagi. Kita ada 3 hari sampai 9 Zulhijjah. Boleh puasa lagi. Kalau tak larat sangat dah, tuan-tuan puan-puan, tanda dalam kalender 9 Zulhijjah hari Arafah. Hari bila? Bila? Hari Sabtu. Kita raya hari apa? Ahad. Hari Sabtu tu kita pakat-pakat puasa hari Arafah, kerana itu 9 Zulhijjah. Ustaz, boleh ke tak puasa hari Sabtu ni? Saya dengar macam tak boleh. Lagu ni jawapan dia. Kita berpuasa hari Sabtu ini bukan kerana hari Sabtu, tetapi kita berpuasa kerana 9 Zulhijjah hari Arafah yang kebetulannya jatuh pada hari Sabtu. Jelas no? Boleh no? Jadi 9 Zulhijjah, tuan-tuan puan-puan, pakat-pakat kita tanda dalam diary kita, kita pakat-pakat puasa. Kerana siapa yang berpuasa hari Arafah ini, dalam hadis yang sering diperingatkan oleh para ustaz kita, iaitulah kata Nabi, mafhumnya kita ini akan diampunkan dosa-dosa kita selama 2 tahun. Setahun yang sebelum ni dan 1 tahun yang akan datang. Yang akan duk main nanti, Allah akan ampunkan dosa kita. Ini antaranya. Yang kedua, mintalah apa saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mintalah apa-apa pun, doa sungguh-sungguh dengan kemuliaan hari Arafah itu, dengan keberkatan hari itu, mudah-mudahan Allah memustajabkan doa kita, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Imam Hasan Al-Basri, apabila ada sepasang suami isteri mai jumpa Imam Hasan Al-Basri minta nasihat. Sepasang suami isteri ni lama dah berkahwin, tapi Allah Ta'ala masih tak kurniakan anak kepada pasangan ini. Mai jumpa Imam Hasan Al-Basri minta nasihat, minta petua, minta tips. Apa petua yang diberikan oleh Imam Hasan Al-Basri? Imam Hasan Al-Basri suruh mereka, sepasang suami isteri ini, beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Kemudian tuan-tuan haji, puan-puan hajah yang dirahmati Allah, mai pula seorang ni, dia ni baru lepas apa nama, baru lepas convocation lah barangkali tak, buat resume apa semua, pi kursus apa semua, pi interview, tapi tak dapat kerja lagi. Lambat sikit dapat kerja tu. Kiasannya lagu tu lah, maknanya rezekinya tak masuk-masuk lagi, lambat sedikit. Jadi minta nasihat daripada Imam Hasan Al-Basri. Apa nasihat yang diberikan Imam Hasan Al-Basri? Imam Hasan Al-Basri memberikan nasihat yang sama. Kamu istighfarlah kepada Allah Azza wa Jalla. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Kerana apa tuan-tuan perempuan? Boleh jadi rezeki tak masuk-masuk kat kita ni, boleh jadi kerana dosa kita kepada Allah Azza wa Jalla ini masih banyak lagi. Jadi cucilah diri kita semua ini dengan istighfar, dengan istighfar kepada Allah. Mudah-mudahan ia akan membuka lorong pintu rezeki kepada kita. Dan inilah yang dinasihatkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Ada satu cerita lagi tuan-tuan, puan-puan. Imam Ahmad, dia ni travel lah, dia ni musafir. Musafir nak pi ke satu negeri, ke satu negeri tu panjang musafirnya. Jadi tengah-tengah jalan tu jumpalah masjid, maka semayanglah masjid kan. Kemudian lepas masjid tu tengah malam, tak tahu nak pi ke mana dah, nak tumpanglah tidur di masjid tu. Tiba-tiba Tok Siak ni, Tuan Haji, dia garang sungguh. Yalah, jawatan kuasa kata, kamu jangan bagi ruang ke orang untuk tidur dalam masjid kita. Tambah-tambah kapek baru ni. Dia kata gitu kan. Tapi bukan masjid pematang nibung kita ni lah. Masjid lain, masjid lain. Jadi, apabila Tok Siak ni tak bagi Imam Ahmad tidur,
Jadi Imam Ahmad pun piduk depan beranda tangga tu. Kan kok-kok boleh tumpang berteduh, boleh tumpang bermalam. Tok Siak ni dia ni memang menjalankan amanah sungguh lah kan. Dia tengok air tadi aku tak bagi duduk dah dalam masjid, piduk duduk depan beranda pula. Dia pergi marah pula. Kami tak bagi ni, depan ni pun tak boleh. Tuan-tuan perempuan, zaman tu bukan ada ni video kamera macam kita ada dua ni. Saya pun takut tengok dua ni ni. Kan? Bukan ada Facebook, bukan ada Instagram. Jadi dia tak tahu yang dia duduk cakap ni ialah Imam Ahmad. Dia ingat mungkin ialah pakaian biasa-biasa, mungkin tuk lebay mana ni kan. Jadi tuan-tuan perempuan, tiba-tiba bila Imam Ahmad duduk depan, duduk depan beranda tangga masjid tadi ni, tak tahu nak pergi ke mana, tiba-tiba ada seorang lelaki yang dia ni tengok kesiankan Imam Ahmad, maka dia berkata, "Mailah tuan, mai ikut saya lah, mai tidur rumah saya." Dia tak tahu ni Imam Ahmad, dia ingat tuk lebay mana, tuk haji mana kan. Dia kata, "Mailah, tengok kesian sangat sangat ni." Jadi bila sampai di rumah dia tuan-tuan, dia ni kerja, kerja dia penguli roti, buat roti. Buat roti canai lah, lagu tu lah kot, buat roti lah. Jadi tuan-tuan, bila balik rumah, bila sampai, okay, dia kata, "Tuan boleh rehat lah. Saya ni bisnes roti ni, esok nak berniaga roti, malam ni kena uli roti siap-siap ni." Jadi dia pun uli roti. Bila uli kali pertama, dia keluar pada mulutnya, "Astaghfirullah." Uli yang kedua, keluar pada mulutnya, "Astaghfirullah." Begitulah seterusnya, "Astaghfirullah, astaghfirullah, 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 astaghfirullah." Jadi Imam Ahmad bila tengok kawan ni, ni mulutnya sentiasa menyebut astaghfirullah, dia pun tanya kepada kawan ini, orang ini, "Sejak bila hang ni duk sebut astaghfirullah, astaghfirullah ni?" Dia kata, "Wahai tuan, aku duk sebut kalimah ni sejak aku menega roti hari pertama dulu. Hak ni lah aku sebut, aku tak sebut benda lain, aku sebut ni je." Jadi Imam Ahmad pun tanya, "Bila kamu sebut astaghfirullah, astaghfirullah ini, apa yang kamu dapat?" Jadi orang lelaki ni pun buka rahsia. Dia kata apa? "Alhamdulillah tuan, bila aku duk sebut kalimah astaghfirullah, astaghfirullah ini berpanjangan, apa yang aku minta tolong pada Allah, aku angkat tangan, aku berdoa kepada Allah, aku minta kepada Allah, semua tu apa yang aku minta, Allah bagi kat aku, alhamdulillah. Aku minta kepada Allah, Allah bagi kat aku. Cuma dia kata, tuan, aku ada satu benda lagi yang aku minta pada Allah, Allah Ta'ala masih belum makbul lagi setakat ini." Imam Ahmad tanya, "Apa yang hang minta tu?" Dia kata, penguli roti ini mengatakan, "Saya sudah lama meminta doa kepada Allah supaya aku ini dipertemukan dengan seorang imam yang hebat, iaitulah Imam Ahmad." Tuan-tuan perempuan, penguli ni roti ni kata, "Aku minta lama dah aku nak bertemu dengan Imam Ahmad, aku minta kepada Allah, lama dah aku minta." Tuan-tuan, apabila dengar begitu, apa kata Imam Ahmad? Imam Ahmad kata kepada saudara ini, "Wahai saudara, sekarang ini doa kamu telah pun dimakbulkan oleh Allah." Jumpa dia, bertemu dia dengan Imam Ahmad. Sebab? Antara asbabnya ialah mulutnya sentiasa menyebut kalimah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Muslimin dan muslimat, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para asatizah sekalian. Maka dengan sebab itu, marilah sama-sama kita sampaikan perkara ini, nasihat kepada suami, isteri, anak-anak, cucu kita. Jangan lekang daripada menyebut kalimah astaghfirullah. Disebut di mulut dan hati kita ini sebut dengan penuh penghayatan, kebergantungan kita kepada Allah sungguh-sungguh. Percayalah tuan-tuan, para asatizah, tuan-tuan guru sekalian, akan berlaku satu keajaiban dalam hidup kita yang kita tak mampu nak cerita ke orang lain. Bila kita buat dengan penuh yakin dan berlaku kepada kita, itulah merupakan hadiah daripada Allah. Hadiah kerana apa? Hadiah kerana kita ini, tauhid kita, keyakinan kita kepada Allah begitu, begitu utuh dan begitu kuat. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah,
Bila sebut tentang keyakinan kepada Allah, apabila kita masuk bulan Zulhijjah, antara perkara yang kita mesti ceritakan untuk memperingatkan diri kita, iaitulah bagaimana kisah Nabi Allah Ibrahim dan anak-andanya Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Kisah ini tuan-tuan puan-puan, tuan-tuan boleh tengok dalam surah As-Saffat ayat 102 sampai ayat 112. Nanti balik di rumah nanti boleh buka Al-Quran surah As-Saffat ayat 102 sampai ayat 112. Allah cerita tentang kisah Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Satu hari sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas dunia ni siapa yang paling banyak diuji ya Rasulullah? Hak paling banyak Allah Taala uji atas dunia ni siapa ya Rasul? Nabi menjawab kepada sahabat, al-anbiya thumma al-anbiya. Yang paling banyak kena uji atas dunia ni ialah para nabi. Kemudian para nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para nabi ni mereka diuji sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Ibrahim perkahwinan yang pertama dengan siapa tuan-tuan? Siti Sarah. Allah tak izin mereka berdua dikurniakan anak, kemudian berkahwin pula dengan Siti Hajar ataupun Hajar. Dalam tempoh sedemikian, setelah berkahwin dengan Hajar, berlaku sedikit ketegangan yang menyebabkan Nabi Allah Ibrahim terpaksa membawa Siti Hajar ke satu tempat. Dan tempat ini tak ada orang, buminya kering, buminya kontang tandus, iaitulah bumi Makkah Al-Mukarramah, seperti yang kita telah pun sampai di Tanah Haram ataupun di Makkah. Itulah di Tanah Haram, di Makkah itulah tempat yang ditinggalkan Nabi Allah Ibrahim, meninggalkan isterinya Hajar dan Ismail. Tuan-tuan perempuan, sudahlah Allah uji lama tak dapat anak. Nabi Allah Ibrahim doa kepada Allah Subhanahu wa taala ayat 99 dan ayat hingga ayat 101. Tuan-tuan boleh amalkan doa ini, berikan kepada anak-anak kita mungkin yang baru berkahwin dan sebagainya, mudah-mudahan Allah kurniakan anak. Ini doa Nabi Allah Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada aku anak-anak yang salihin, anak-anak yang saleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Lalu Allah menjawab, kami berikan kepadanya berita gembira bahawa dia akan dikurniakan anak yang penyabar. Ha. Jadi boleh amalkan doa ini. Apanya? Rabbi habli minas salihin. Boleh kita baca ramai-ramai? Rabbi habli minas salihin. Alhamdulillah. Tuan-tuan haji pun walaupun umur 60 boleh apa? Boleh amal insya-Allah. Allah kurniakan. Rabbi habli minas salihin. Baik. Apabila sudah lama tidak dikurniakan anak ini tuan-tuan puan-puan, tiba-tiba sudahlah jarang bertemu. Kerana tugas Nabi Allah Ibrahim iaitulah menyebarkan agama Allah, menyeru manusia kembali kepada tauhid, kepada Allah. Hanya bertemu beberapa kali saja dan terpaksa meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di tanah yang gersang tadi. Apabila ditinggalkan di tanah gersang tadi, tuan-tuan perempuan, Hajar bertanya kepada Ibrahim, kamu nak tinggalkan aku di sini ke? Nabi Ibrahim menjawab, ya, sungguh aku nak tinggalkan kamu di sini.
Soalan yang kedua Hajar tanya kepada Ibrahim. Kamu ting ataupun kalau bahasa kita ni abang kot tak? Kamu tinggalkan aku ini kerana Allah kah? Siti Hajar bertanya, kamu tinggalkan aku di sini ni, dua beranak dengan Ismail ini, adakah kerana Allah? Nabi Ibrahim menjawab, ya, kerana Allah. Maka apabila mendengar suaminya bagi tahu, tinggalkan mereka dua beranak ini kerana Allah, apa respon, apa kata Siti Hajar? Dia kata, tak apa, aku yakin Allah pasti akan jaga kami dua beranak di sini. Sebab isteri ni dia yakin dah bila suami dia buat kerja Allah, laksanakan tuntutan Allah, pasti Allah akan bantu mereka. Walau susah macam mana keadaan sekalipun, pasti dalam pemeliharaan Allah Ta'ala. Hadirin rahmati Allah, kerana itu ibadat haji yang kita buat semuanya ada kaitan dengan apa yang yang telah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim. Dan kisah ini antaranya sa'i, kan, tujuh keliling itu, sa'i Safa Marwah itu. Kisah ini kita telah pun tahu bagaimana apabila ditinggalkan kering kontam begitu dalam keadaan kelaparan, berlari-lari Hajar ke hulu hilir ini, kiri kanan yang tujuh pusingan ini. Akhirnya apabila ditepuk-tepukkan kakinya yang mulia itu di atas tanah, maka terpancutlah keluar air zam-zam daripada bumi tersebut dengan bantuan malaikat. Ya. Jadi pelajaran yang pertama tuan-tuan puan-puan, kalau kita fikir ikut akal kita ni, kalau kita fikir yang hak kena uji ni ialah Siti Hajar, isteri Khalilullah, isteri kekasih Allah, iaitulah Nabi Allah Ibrahim. Pasal apa teruk-teruk sangat kena uji ni, kena tinggal, lepas tu kena cari ayak, pasal apa? Kenapa tak turunkan saja makanan, minuman daripada langit? Pasal apa tak bagi shortcut lagu tu? Ni bukan orang macam kita ni, ni wanita salihah, ya, orang yang hebat. Pelajaran yang pertama tuan-tuan puan-puan, Allah nak ajak kepada kita, walaupun kita ini orang masjid, orang surau, kita rasa kita ini orang yang bertakwa kepada Allah, kita rasa kita ni cukup dah amalan-amalan kita, pastinya siapa pun takkan terlepas dengan ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak ni nombor satu. Kadang-kadang kita kata, ya aku ni mayang tak tinggal ni. Tak, bukan setakat tak tinggal, fardu, salat fardu berjamaah tak tinggal. Memang duduk belakang imam ni, pasal apa aku duduk kena uji ni? Orang tak mayang lima waktu tu, waktu kaya pada aku, waktu tak kena uji apa-apa pun. Senang lenang aku tengok awak je lagu ni. Motivasinya tuan-tuan perempuan, kita baca Quran dalam surah ni, tengok Nabi Allah Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar, mereka diuji oleh Allah walaupun mereka ini ialah orang yang lebih hebat daripada kita, tak terbanding kita dengan mereka, mereka juga diuji oleh Allah. Nombor dua pelajarannya iaitulah dalam apa-apa masalah yang Allah timpakan kepada kita tuan-tuan perempuan, jangan lupa carilah jalan ikhtiar untuk kita menyelesaikan masalah kita itu tuan-tuan. Tuan-tuan puan-puan, ujian ini yang Allah berikan kepada kita banyak caranya. Ada kalanya ujian tu tak mai kat kita, tapi dia pi kat anak-anak. Kita senang lenang, kita senang, kita tak ada apa-apa Allah uji yang berat, tapi tiba-tiba dia pi kat anak-anak. Pegang balik ayat ini, orang beriman pasti akan diuji. Mungkin tak kena kot kita, tapi kena kot cucu kita. Mungkin kena kot menantu kita. Mungkin kena kot jiran kita. Kita nampak mungkin Allah Tuhan nak uji jiran kita. Tapi dah Allah nak uji kita juga. Kita ni nak tolong kadak jiran sebelah rumah kita yang duduk dalam keadaan resah, gelisah, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Duka cita jiran kita ni kita ambil tahu ke tidak? Allah sedang menguji kita juga tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Makanya tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, pada ayat 102 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim,
فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ. Kita tengok perkataan as-sa'ya. Dalam ayat ini Allah kata apabila Ismail, iaitu anak Nabi Allah Ibrahim ini, umurnya as-sa'ya. As-sa'ya ni bermaksud dia ni boleh buat itu, boleh buat ini. Maknanya kita boleh suruhlah. Ha, itu maksud as-sa'ya. Waktu Nabi Ismail umurnya, umur yang boleh kita suruh dia buat kerja. Kalau kita tengok dalam tafsir Al-Azhar, Hamka dia terjemah as-sa'ya ini umurnya ialah antara 10 hingga 14 tahun. Kalau 10 tahun ni Tuan Haji darjah apa? Darjah 4 tak? Ha, darjah 4. Darjah 4 mana besar dah lah. Boleh, boleh kita boleh suruh dia dah. Bila mai sampai usia ni, tiba-tiba mai satu wahyu daripada Allah dalam bentuk mimpi, perintahnya supaya menyembelih ataupun mengorbankan anak adik sayang ni. Baik tuan-tuan, waktu umur Nabi Allah Ibrahim dapat anak ni waktu umur yang sangat lanjut. Maknanya bukan macam umur kita 25, 26 baru kahwin tu boleh lekat dah. Dah. Ni maknanya umur lanjut lah. Umur atuk-atuk lah kita kata. Tuan-tuan, saya nak tanyalah tuan-tuan. Waktu tuan-tuan muda dulu, anak dengan cucu lah, anak dengan cucu lah, cucu tuan-tuan rotan ke tidak cucu? Tuan-tuan Haji rotan ke tidak cucu? 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 Tak pernah Haji tak? Haji kata tak pernah. Nenek lagi lah, mereka lagi lah kan? Cucu. Tapi kalau banding dengan anak dulu, oh weh. Anak tu Haji rotan tak Haji dulu? Tak pernah juga. Masya Allah. Kalau anak kita dulu, kita marah sungguh-sungguh lah. Tapi bila matang cucu, hai, dia jadi beza dah. Kan? Nak cerita lagu mana pun tak tahu, tapi lagu tu lah berlaku. Tak? Maknanya bila umur meningkat lagu ni, jadi perumpamaannya lagu tu lah. Nabi Allah Ibrahim usianya sangat lanjut, tentulah sayang dan kasihnya sungguh-sungguh. Tiba-tiba mai satu perintah yang macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tengok Allah ajak kepada kita melalui adab Nabi Allah Ibrahim dan Ismail dalam ayat ini. Nabi Allah Ibrahim dalam dia nak cerita perintah Allah ni, dia komunikasi dulu dengan anak dia, bagi anak dia faham arahan ni mai pada siapa. Aku telah diberikan satu ilham dalam mimpi, aku mengorbankan kamu. Apa pandangan kamu? Minta dulu pandangan anak. Kalau kita tuan-tuan tak bagi dah penerangan, explanation tak bagi dah. Orang pematang nibung kata explanation. Ha, kan? Kita tak bagi dah penerangan, nak kita tahu perbah-perbah tu kira lalu dah lah, tak bagi penerangan dah, tak tanya dah. Tapi dalam ayat ini Allah ajak kepada kita, kita sebagai bapa kepada anak, apa-apa sekalipun mesti berikan penerangan supaya mereka faham. Kena dialog, kena ada satu interaksi. Tambah-tambah tuan-tuan, hari ni anak-anak kita cabaran sangat besar hari ni tuan-tuan. Tuan-tuan tahulah, cucu-cucu kita 4 tahun baru ni, dia pegang tadi pun bimbit tu, tangan lagu tu yang dia buat kan. Email dia pandai, buka YouTube pandai, kan? Shopping di Lazada pun dia pandai. Kan? Kalau tuan-tuan nak pergi Tanjung, nak booking hotel Agoda, dia boleh buat Agoda, dia boleh buat.
Kan kita ni, oh hey, lagu mana ni kan? Hei, hari ni tuan-tuan, cabaran sangat besar, antaranya pornografi. Filem-filem lucah ni tuan-tuan, ni kok dalam telefon ni ialah ni. Rumah di Pematang ni bung. Tak keluar bilik anak kita, "Oi, anakku ni warak dun wa barqun sungguh." Kita kata kan. Warak sungguh. Belum tentu. Kena semak, kena cek dulu dalam bilik tu buat apa. Mungkin duduk dalam bilik di Pematang Nibong, tapi dia sedang melancong di Las Vegas. Duduk di Pematang Nibong, Matang Poh ni, tapi dia ni dah sampai di Jepun lah. Tuan-tuan kena cek. Nah, sekali-sekala tu kena tengok telefon anak-anak kita ni. Kalau hak jenis ada password-password ni, hak ni kena minta password tu apa. Pasal kita kena cek dia duduk tengok apa. Puan-puan hajah pun kena check juga handphone tuan-tuan haji ni. Nah, kalau ada jenis ada password-password ni, saya takut ada hajah Aminah di kampung sebelah, di Sepang Jaya tu. Kan? Ada password ni kena minta. Abang tak bagi, siap abang. Kan? Baik. Tuan-tuan, zaman kita dulu nak tengok, zaman saya dululah. Tingkatan 1, 1995. Lama dah. Saya ni duduk lama di Pulau Pinang, tuan-tuan. Apa nama, ayah kerja kastam, duduk di kampung kastam Bangan Jermai daripada tadika sampailah tingkatan 5. Tingkatan 1 sampai tingkatan 5 di Al-Mashur Laki Pulau Pinang. Jadi tuan-tuan kalau tengok dalam program Keluar Pinang tu, memang saya ni kita kata orang geng nasi kandak lah. Gitu kan. Nak ceritanya zaman saya dulu, saya ingat kalau nak tengok cerita wrestling, Hulk Hogan, Ustaz Dan waktu tu. Ustaz muda lagi ni, muda dia tak ada ni, dia tak ada. Ha. Zaman saya wrestling, Hulk Hogan, Hitman apa semua tu kan. Nak tengok kena pi kedai sewa tape dulu, sewa tape. Hak besar lu Haji ingatlah dulu. Tape tu. Lepas tu kalau sewa tape tu di rumah kena ada VCD player ni. Kan? VCD player ni selalu duduk di ruang tamu ah. Bukan duduk dalam bilik kita. Jadi di ruang tamu ni mak ada, ayah ada nak tengok cerita bukan-bukan lagu mana. Zaman dulu. Maknanya peluang nak buat benda-benda hak tak elok ni boleh buat, tapi dia payah sikit. Tapi lah ni cukup ada seketul ni je, Handset ni. Cukup ada handset ni je tuan-tuan, ada internet, ada data ni kan. Dia cukup jadi lingkup habis. Jadi lingkup sungguh-sungguh. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan haji bapa hajah, kita kena pakat-pakat beringat supaya benda ni jangan menghancurkan orang, apa nama, anak-anak kita tuan-tuan. Tuan-tuan, hari ni benda pelik-pelik banyak berlaku. Tuan-tuan tahu ke ada robot perempuan lah ni? Nama dia Sofia. Orang Matang Nibong tahu ke dak ni? Tahu. Sofia ni dia robot perempuan, Puan Hajah. Robot perempuan, kalau tengok dia, mak kita kalah. Kulit dia, lawa lah, cantik dia lah. Kan? Dia boleh bercakap. Robot boleh bercakap. Robot boleh bercakap. Agak-agak lagu mana tu? Kan? Benda duk ada dan robot ni telah pun diberikan kewarganegaraan sebuah negara. Saya tak mahu sebut negara mana. Kira ada IC ya? Robot perempuan. Robot perempuan. Jadi tuan-tuan balik nanti kan, tengah-tengah malam nanti kok tata nak buat apa, type di Google tu robot Sofia. Boleh baca lah. Tapi pastikan bila buka tu kena Puan Hajah sebelah nah, sama-sama tengok. Tuan-tuan perempuan, apa yang nak saya sebut hari ni ialah zaman 2019, benda yang berlaku yang 10 tahun lepas kita tak jangka. Tapi benda lah ni berlaku. Tak. Dulu zaman saya pi sekolah, daripada seberang nak pi sekolah, zaman ferry dulu, ferry. Dulu ada Pak Sen sebelah tu kan. Lah ni Pak Sen tu tak ada dah. Tak. Kalau naik dulu tol, ada orang hak bagi duit, dia bagi resit tu kan. Lah ni ada lagi ke tak? Semua touch and go kan? Touch and go ataupun smart tag. Apa lagi? Ni, telefon ni. Dulu besar ni telefon kita kan? Dulu telefon rumah. Ingat tak tuan-tuan? Buku kuning, yellow pages, ingat tak?
Saya ingat waktu sekolah rendah, zaman adik pakai baju ungu tu, saya suka tengok buku Yellow Pages tu sebab dia tulis nama nama orang dan satu-satu nombor tu. Dan saya cari nama ayah aku ni mana, Muhammad Daud Osman 04 nenek-nenek. Ha, lepas tu ingatlah kita berkenal lah seorang di sekolah ni kan, budak kan tengok nama ayah dia apa. Nah, jadi tahulah nama nombor telefon rumah dia. Ha, kan. Tapi lah ni saya nak tanya, berapa orang tuan-tuan haji yang ada telefon di rumah, telefon hak lama tu, ada lagi tak? Tak ada dah. Tak ada dah. Hari ni telefon ni macam-macam boleh buat. Zaman lah ni 10 tahun zaman ke depan, 20 tahun ke depan, kita tak tahu apa benda lagi yang berlaku. Ibu-ibu kita di belakang, mereka duduk tunggu, ustaz, bila teknologi mesin kain, mesin lipat kain boleh sampai Malaysia ni? Jepun sampai dah. Mesin lipat kain automatik. Tuan Haji. Basuh pinggan automatik. Tuan Haji kata. Benda ni dia akan duk main, Maksud yang saya nak sebut ialah, kalaulah anak-anak cucu kita, internal polis, polis dalaman dia tak kuat, sekuat seperti Nabi Allah Ismail dan Nabi Allah Ibrahim, kita bimbang anak-anak kita, cucu kita akan terkorban di tengah jalan sebab takwanya tak ada. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, yang Allah tuntut korban kepada Nabi Allah Ibrahim, iaitulah mengorbankan anak andanya. Yang kita ni tuan-tuan sempena Zulhijjah ini, iaitulah satu amalan yang Allah minta kepada kita, iaitulah untuk mengorbankan haiwan ternakan Al-An'am untuk dikorbankan, ataupun udhiyah untuk dikorbankan. Itu saja yang Allah Ta'ala minta. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Surah Al-Kawthar yang selalu kita baca. Tuan-tuan, Al-Kawthar dalam bahasa Arab, kalau banyak, contoh saya tuang ayat ni ya. Dalam bahasa Arab, kalau banyak lagu ni ni, dia panggil kathir. Betul Ustaz lah? Kathir. Ustaz Azlam betul lah? Kathir. Ni banyak lah ni, banyak lah. Kalau saya tuang ayat ni lagi, sampai melimpah-limpah, limpah lah. Bahasa Arab dia panggil kathur. Kalau banyak kathir, kalau melimpah ayat ni kathur, kan? Nak ceritanya ni banyak dah, kan? Nikmat Allah bagi kita ni banyak dah, disebut kathir. Kalau melimpah, banyak dah nikmat Allah bagi, sampai melimpah-limpah, banyak Allah bagi ni, kathur. Tapi pasal apa dalam suratul Kauthar ini Allah tak guna perkataan kathir dan kathur, Allah guna perkataan kauthar? Sebab, wahai Muhammad, ingatlah nikmat yang kami berikan kepada kamu banyak dah wahai Muhammad. Banyak itu perkataan kauthar nak ceritakan kepada kita lebih banyak daripada penuh ni, lebih banyak daripada ayat yang melimpah-limpah ni, lebih pada tu lagi. Nak cerita perkataan yang Allah gunakan dalam Al-Quran, dia bukan secara accident, dia bukan secara sengaja, tapi dia ada makna dia. Maknanya Allah berikan kepada kita nikmat ini begitu banyak sekali. Jadi Allah minta kepada kita dua benda, tuan-tuan puan-puan, sebagai syukur kita pada Allah. Fasalli li rabbika. Kamu tunaikanlah salat kepada untuk Tuhan kamu, kerana Tuhan kamu. Fasalli li rabbika. Kamu salatlah kepada Tuhan kamu, untuk Tuhan kamu. Niatnya ikhlas kepada Tuhan kamu, bukan kerana yang lain. Hak ni yang Allah minta kepada kita. Kedua, wanhar, kamu laksanakanlah korban. Jadi tuan-tuan perempuan, di tempat kita ni satu bahagian lembu berapa ringgit tuan Haji? 700 eh?
670 kurang lebih lagi tu lah nah. Kalau kambing 1000 dah. Kalau unta atas dah tu lagi lah kan. Kita korban ada kosong lagi tak, Haji? Kepenuh dah. Penuh dah. Alhamdulillah. Semua pakat-pakat korban dah. Bagus. Nak ceritanya yang Allah minta kita berkorban ini ialah untuk korbankan 670 ringgit, 700,000 ringgit. Itu sahaja yang Allah minta pada kita untuk melaksanakan ibadat korban. Kalau raya puasa, tuan-tuan, kita pi di Maidin, kita pi di mana? Sampai ke Nulah Pulau ke mana ke, cari baju raya hak paling cantik. Ustaz Nazir, sini shopping komplek paling power sekali, tahu mana? Ustaz Azlan. Maidin. Oh, okeylah. Kalau raya puasa, ya, sunnahnya ialah kita pakai baju cantik. Tak mesti baru, baru baju cantik. Itu Aidul Fitri. Aidul Adha, sunnahnya ialah melaksanakan ibadat korban. Sunnahnya ataupun sunnah hari raya Aidul Adha ialah menumpahkan darah haiwan korban. Sehingga kan dalam hadis mafhumnya, Nabi kata mafhumnya, kalau siapa yang ada kemampuan, ada duit, bukan tak ada duit, dia ada duit, tapi saja-saja dia tak mau buat korban, apa kata Nabi? Nabi kata, jangan kamu hampiri tempat solat ini, jangan kamu mai tempat solat ini. Dalam hadis ini para ulama telah bahas apa maksud Nabi sebut begitu. Ini maksud ancaman. Nabi memberikan ancaman dan teguran kepada orang yang Allah berikan rezeki kepada dia, tapi saja-saja tak mau buat ibadat korban. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama dalam peluang yang Allah berikan kepada kita ini, eloknya kita laksanakanlah korban kerana ia merupakan sunnah ketika kita menyambut hari raya Aidul Adha. Tuan-tuan, ketika Nabi menunaikan Hujjatul Wida', haji yang terakhir, ketika itu umur Nabi kita yang mulia 63 tahun. Ketika haji wida' itu, korban dilakukan sebanyak 100 ekor total keseluruhannya. Daripada 100 ekor tu, tuan-tuan dan puan-puan, 63 ekor haiwan korban Nabi sendiri mengorbankan, menyembelih haiwan korban itu dengan tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. 63 tahun, 63 ekor yang Nabi korbankan, sembelih haiwan korban. Tuan-tuan, agak-agak kita larat ketika tempat 63 ekor, tuan-tuan, pada usia 63 tahun. Ini hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, tuan-tuan perempuan. Rupa-rupanya itu merupakan signal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meninggalkan umat Islam. Samalah seperti dalam khutbah yang terakhir, Nabi kata apa? Wahai umat Islam, wahai manusia, kamu dengar kata-kataku ni baik-baik, kerana boleh jadi tahun depan kita tidak akan bertemu lagi. Ini yang disebutkan dalam khutbatul wida'. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka dengan sebab itu, marilah sama-sama kita mengambil sempena ataupun peluang yang Allah berikan kepada kita ini untuk sama-sama kita beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh-sungguhnya, kerana masa yang Allah Taala berikan ini dia takkan dapat berulang kembali, dan belum tentu pada masa hadapan kita akan bertemu dengan peluang yang sama. Jadi dengan peluang yang ada depan kita ini, marilah sama-sama kita menggunakan sepenuhnya. InsyaAllah kita ini menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah dan hamba yang lebih baik daripada hari semalam. Jadi tuan-tuan perempuan, saya rasa sekadar itulah sahaja tuan-tuan, sembang-sembang saya dengan tuan-tuan perempuan. Bolehkah saya berhenti sini? Nampak tuan-tuan macam sedih, ustaz, jangan berhenti lagi ni, jangan berhenti lagi ni. Nah,
saya minta maaf terpaksa berhenti kerana apa nama pesawat saya tengah malam ni, nanti dia apa pesawat saya ni dia tak tunggu saya. Ha kan? Terlepas lewat sikit, kira tertinggal lah. Jadi terima kasih banyak-banyak tuan-tuan puan-puan atas kehadiran yang ramai pada malam ini. Saya seronok sangat dapat bertemu dengan tuan-tuan puan-puan semua malam ni. Saya minta ampun dan maaf atas kesalahan saya, dan saya minta tolong tuan-tuan puan-puan mendoakan saya dan doakan kita semua. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Antara tips yang ulama berikan kepada kita untuk doa kita dimakbulkan oleh Allah, kita doakan untuk orang lain. Doa untuk rakan-rakan jemaah kita, doa untuk sahabat-sahabat kita, doakan untuk orang lain. Itu tips yang ulama kata, doa itu yang akan makbul kepada kita. Jadi tuan-tuan, para jemaah sekalian, jangan lupa doakan sahabat-sahabat sebelah. Ya Allah, kurniakanlah sahabat sebelah aku ini isteri yang baik seorang lagi, ya Allah. Nah. Tapi doa ni kena doa depan isteri. Isteri kata, amboi abang, mentang-mentang dengar Ustaz Zarfi Tazkirah, dia doa benda ni pula. Kan? Jadi Ustaz melawak saja. Doa benda ni, doalah kebaikan kepada sahabat-sahabat kita, kerana doa itulah yang akan kembali balik kepada kita. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kita doa pada orang lain, walaka mithluh. Walaka mithluh bermaksud sebiji-sebiji apa yang kita doakan kepada orang lain itu, sebiji-sebiji doa tu mai patah balik kat kita. Nah, jadi perbanyakkanlah doa pada kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa lidina warhamhum kama rabbawna sighara. ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا الله يا رحمن يا رحيم Engkau kurniakanlah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat, Engkau kurniakanlah kepada kami rezeki yang baik-baik, dan Engkau terimalah segala amal-amal kami ya Allah. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau berkatilah seluruh jemaah kami ini ya Allah. Berkatilah seluruh warga Masjid Al-Arifin ini ya Allah. Satukanlah hati-hati kami ya Allah. Pautkanlah kasih sayang kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jemputlah kami semua seluruh warga Masjid Al-Arifin ini ya Allah untuk masuk syurga-Mu ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم